Assalamualaikum, IM. Kembali lagi dengan saya Mas IM. Kali ini kita akan melakukan eksperimen bagaimana mengecat bumper mobil kita yang lecet tanpa perlu datang ke tukang cat. Selamat menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, ya share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Berikut alat bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama ini cat sesuai warna bumper kita. Kalau silver ya pastikan warnanya silver sama. Silver ini ada beberapa macam, jadi dipastikan yang sama persis ya dengan bumper warna bawaan mobil kita. Kemudian yang kedua ini clear. Clear ini bisa glossy, bisa top sesuai finishing akhir bumper kita. Ini kita pakai yang glossy. Semuanya merek Samurai ya, Samurai Paint. Ini lebih bagus dari yang saya sebut merek Pilok ya. Jadi ini lebih kuat ya. Lebih kuat, lebih awet. Kemudian yang kedua ini Ampril. Yang halus saja untuk menghaluskan baretan. Kemudian ini solasi kertas, jangan pakai solasi yang lain, nanti nyopotnya susah. Kalau kelebihan solasi kertas ini ketika dilepas tidak membekas di cat. Sebenarnya ini kompon, nanti jaga nih kalau ketika kita ngecat nyemprot ada bekas-bekas cat yang menempel di bagian yang tidak kita inginkan, nanti bisa dikompon dibersihkan. Kemudian yang berikutnya ini apa namanya, kertas atau koran untuk nutup bagian yang tidak kita cat. Mungkin kain kalau diperlukan untuk membersihkan bagian yang kotor. Itu alat bahan yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan pengecatan di bumper kita, di mobil kita. Kondisi sebelum dicat, baret. Ini baret. Oh, ini juga ada.
clear. Setelah dicat, ya lumayan lah. Ini aplikasi cat semprot samurai ya, cat silver kemudian ditambah clear bening ya, jadi biar lebih mengkilap. Ini solusi hemat apabila mobil Anda mbaret ya di bagian yang bawah, di bagian bumper kan. Kalau di bagian body tidak disarankan pakai cat semprot begini nanti, karena hasilnya belangnya akan kelihatan banget ya. Kalau di stepper atau di bumper yang warnanya ini tidak sama dengan body, bolehlah. Baik, demikian tadi tutorial atau tips yang kita gunakan untuk mengecat bumper yang lengket. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diaplikasikan di motor masing-masing. Ingat sekali lagi, ini hanya untuk bumper ya, jadi yang warnanya bagian bawah ini tidak sama dengan warna body yang signifikan. Kalau untuk body disarankan ke tukang cat yang profesional ya, karena nanti khawatirnya kalau kita ngecatnya tidak sempurna malah warnanya belang di mobil kesayangan kita, malah jadi lucu ketika dipandang tidak enak. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.